Hmm. Tapi kalau yang seperti yang saya tadi kan e, di masyarakat itu banyak yang menyalahkan itu karena duit. Jadi apakah dan mereka kebanyakannya mereka bukan atau e, tidak berpohon biasanya stop. Jadi apakah kalau seperti itu berarti mereka tidak bisa oh, e, memberi sabar ya stop? Ya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertama, ya itu kesalahan ya itu kesalahan seseorang menyolatkan hanya karena uang maka tidak tentu tidak tidak boleh ya tidak boleh dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena beribadah dengan uang itu tidak tidak dibenarkan sama sekali dalam Islam karena itu beribadah mencari dunia mencari mencari dunia maka itu tidak boleh karena tujuannya dia mencari dunia bukan dunia itu sebagai penyerta beda antara sebagai tujuan dan sebagai penyerta itu beda Contoh, saya pergi ibadah haji, niatnya untuk beribadah haji. Kemudian sembari saya berhaji, sembari saya berdagang. Kebujuran Sidin ini uang ahli dagang di sini. Ya, maka Haji si Sidin ini keluar 20 juta, sekalian aku beribadah, mudah-mudahan bisa kembali duit ini dengan kemahiran aku berdagang di sini. Akhirnya Sidin ya, sambil berhaji, sambil berdagang. Itu boleh kena perdagangan itu sebagai penyar, penyerta. Sama orang berpuasa, dia berpuasa tujuannya untuk beribadah, beribadah. Di sisi lain, eh, dia mengharap di sisi lain dia menjadikan puasa itu sebagai untuk dietnya dia misalnya, untuk untuk diet menjaga kesehatan. Tapi tujuannya untuk ibadah. Tapi itu sebagai penyerta ini tidak ada masalah. Nah orang beribadah menyolatkan jenazah karena dia mencari uang jelas ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, ya. Yang kedua adalah syaratnya dalam hadis tersebut adalah Nabi SAW wasallam mengatakan tidak menyekutukan Allah. Ya, orang tersebut tidak melakukan kesyirikan. Kalau orang melaku, tidak orang tersebut melakukan kesyirikan tentu tidak uh, tidak bermanfaat ya syafaat, syafaatnya. Karena yang bisa memberikan syafaat adalah orang yang diridai oleh Allah. Sedangkan orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang tidak melakukan kesyirikan. Makanya kalau dia melakukan kesyirikan Maka tidak bermanfaat syafaatnya Oleh karenanya Kita berusaha ya Menjadikan ya jenazah itu ya, Disolatkan oleh banyak banyak orang Dan kita tidak tahu ya Kebanyakan orang tersebut Apakah dia bertauhid Apakah dia melakukan kesyirikan atau kita tidak bisa memponis ya tidak tidak bisa memponis tetapi dengan jumlah yang banyak ya dengan jumlah yang banyak mudah-mudahan ada di antara mereka yang betul-betul bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan itu mereka bisa ya memberikan syafaat maka e, terus gimana ustadz apakah ini mutlak di dalam hadis ini iya di dalam hadis tersebut tidak menyekutukan Allah itu syaratnya maka kalau dia menyekutukan Allah tentu dia tidak akan mendapatkan syafa, syafaat nah terus bagaimana caranya agar mayit ini biar apa namanya disolatkan orang bertauhid. Ya, anda berusaha diumumkan, ya, diumumkan di tempat-tempat, ya, atau di ikhwah-ikhwah di kalangan, ya, masyarakat, ya, bahwa ini ada saudara kita meninggal di ikhbar, dikasih tahu, sehingga orang tahu, ya, sehingga orang tahu ada ada orang ini meninggal di kampungnya ataukah di masjid terdekat sehingga banyak orang yang berdatangan semakin banyak orang berdatangan semakin kemungkinan besar banyak orang yang uh, menyolatkan yang di sana mereka tidak menyekutukan Allah subhanahu wa taala dan kita tidak tahu yang menyolatkan ini siapa-siapa kita tidak tahu tetapi nabi memberikan hukum secara umum nabi memberikan hukum secara umum pokoknya kalau ada 40 orang kata nabi yang menyolatkan tidak menyekutukan maka dia mendapatkan syafaat ya artinya yang menyekutukan Allah Iya, dia tidak mendapatkan itu. Terus orang yang menyolatkan ini rata-rata ustaz kayaknya tidak bertauhid. Kita tidak bisa memponis demikian karena kita tidak tahu amalan sese seseorang. Ya yang hanya tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak bisa juga kita ponis karena memponis itu berat. Ya memponis itu adalah dengan ponis itu suatu hukuman yang lain, yaitu harus berdasarkan syarat-syarat. Maka kita tidak tahu yang menyolatkan ini seperti apa akidahnya seperti apa kita tidak tahu. Tetapi kita berhusnudan, berbaik sangka, ya mudah-mudahan yang menyolatkan ini adalah semuanya orang yang ber, bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita cuma bisa berhusnudan, berbaik sangka kepada orang yang menyolat, menyolatkan. Mereka menyolatkan tanda mereka apa namanya berbuat baik kepada saudara saudaranya dan kita bersunuzan ya mudah-mudahan mereka semuanya adalah orang yang ber, bertauhid wallahu taala alam